berapa tahun ya, sebelum saya, saya di sini, sebelum saya, sudah 6 tahun, ada bahkan 10 tahun ya, dia pakai Renase, di atas Renase. Jadi, ada pun masalah viral itu, masalah ganti rugi, itu tidak ada. Tidak ada. Saya komunikasi dengan Pak Haji, tidak ada. Bahkan, itu cornya, dia perbaiki, Pak. Uang sendirinya. Sudah uang sendirinya, Pak, ya? Sudah paham. Kita kasih pemahaman mereka, bahwa itu tidak bisa. Bayangkan uang pribadi ini, itu, Pak. Dia kasih cor itu. Iya. Barangkali, sudah ada kita lihat? Iya. Dia cor, Pak. Dia cor itu. Dia logo itu. Aji. Dia bilang aja, yang penting pemerintah yang an. Okay. Jadi informasi yang mengatakan pemilik rumah minta ganti rugi 22 juta. Itu tidak ada, Pak. Itu, oh, tidak ada. Itu sudah jelas. Ya, kita itu sudah jelas. Ada beberapa media juga. Dia komunikasi langsung. Oh, itu tidak ada. Iya. Dia tidak berbahasa begitu. Ganti rugi. Itu sampai bisa bangun garasi di fasilitas umum itu seperti apa awalnya, Pak? Menurut dia ya, menurut dia, karena pada saat itu saya belum ada di sini. Ya. Belum ada, karena 6 tahun yang lalu. Ya. Menurut dia, dia membangun garasi itu untuk keamanan mobilnya. Karena mobilnya, anak-anak biasa katanya selalu melempar, lempar-lempar. Sehingga pecah mobilnya, makanya dia bikin garasi, mungkin begitu, Pak. Tapi tidak izin sama RT, RW, atau seperti apa? Saya kan saya tidak tahu pada saat itu, iya, karena saya belum ada, ya, Pak, iya, ya. Begitu, Pak. Terus setelah kita, ini berapa lama mungkin menjabat baru ditindak, Pak? Kurang lebih 2 tahun lah. Bagaimana pendekatan tadi itu supaya bisa sama-sama enak dan tidak terjadi kegaduhan? Makanya tadi saya bilang, kita persuasif saja, yeah, pendekatan kita kasih pemahaman, kasih pengertian bahwa itu memang tidak bisa kita memakai badan jalan. Jadi Pak ini logowo dan dia paham bahwa memang dia salah, yeah, dia memakai, dia bikin garasi di situ. Gitu. Ini kan di sepanjang ini pinggir jalan tol ini banyak juga bangunan-bangunan gunakan fast. Bagaimana nanti langkah selanjutnya dari Lurah Tamu? Langkah selanjutnya kita sosialisasikan saja, kasih pemahaman-pemahaman mereka. Kalau bisa dibongkar, sosialisasi saja begitu, karena kan mereka sudah terlanjur kan dari awal tidak ditindaki, makanya kan. Saya ini baru juga, saya harus kasih pemahaman mereka, iya, tidak serta-merta membongkar begitu.